Okey. Ha, aku tak ada idea nak cakap apa. So untuk projek hari ni macam korang tengah tengok sekarang ni, kita orang tengah apa unboxing. Unboxing sedar. Kita orang tengah cuba untuk eksperimen untuk membuat DIY spoiler. Okay, sebab yang ni untuk laser ni dia spoiler tak ada. Dah lalang Rafale pun aku tak dapat. Tak ada rezeki lagi. So aku, masa aku borak dengan si Am cakap benda ni sebenarnya boleh je buat. Kira possible je lah. Sebab kau main dengan apa Am benda ni? Pakai fiber benda ni. Okay. So dia akan menggunakan proses fiber lah. Sekarang ni dia dalam proses untuk balut ni lah, balut helmet ni, untuk tak mengotorkan nanti ni lah, tak bagi calar, tak bagi kotor ke apa semua. Okay, aku pun cuak juga lah, sebab helmet baru aku sarung pun tak lagi kan. So nanti kita ni, nanti kita apa lah. Okay, aku dah penat dah. So kita sambung lagi nanti guys untuk next update. Stay tuned on Sparus Channel. Okay guys, so tadi masa kita orang tengah buat lepas proses balut tadi, kita orang baru perasan yang aku tadi lupa nak beli plastik cover untuk report. So plastik cover tu function dia untuk apa kan? Bentuk. Okay, dia macam mold lah kan, lebih kurang kan, yang kira function plastik tu untuk mold sebenarnya. Right, okay, nasib baik ada A3 size. So nanti korang Tisa sama kita tengok macam mana progress dia kejap lagi. Okay guys, so kita kembali lagi setelah membeli belah di kedai alat tulis apa? Ahmed. Aduh, so ni ada Am tengah set up untuk mold. Ni kita beli plastik cover ni. Kau tengok tu. Kau tengok Rizky. Dia baru je settle untuk apa, dia baru settle wrap and then dia tampal sekali apa, cover plastik A3 size tu untuk mold, untuk spoiler punya mold. Dan dia tengah buat marking buat proses sekarang ni, mark apa yang patut, area-area yang patut dia gunakan. Okay, hari ni kita ada Abang Is juga guys. Abang Is from Modi Sticker. So macam korang tengok sebelum ni, kalau korang ingat lah, Abang Is pernah join kita orang punya dalapan session dekat Padang Pandan Indah yang kita dalapan ni tu. Padang MPJ Pandan Indah. So ni lah dia Modi Sticker. So kalau korang rasa nak ride motor ke apa, nak design cun-cun apa semua, aku recommend Abang Is ni kedai. So macam kau tengah tengok sekarang ni, kita berada di dalam proses pemotongan. Kira Am dah dapatkan form yang lebih kurang lah yang kita orang nak kot. Tengok mata pun dah sedap memandang pun. Kita set. Lepas tu ni sekarang ni Am tengah potong. So dah nampak sikit Am. Cuba tunjuk sikit tepi tu. Okay. So ni lah line ni lah yang akan jadi mold ni. So kita akan potong, kita akan guna yang ni. Yang ni akan ditampal nanti dekat laser helmet. Helmet apa ni? FH6 Carbon Neon.
Alright guys, so macam ni lah lebih kurang. Lepas dia ambil measurement, dia ikut form lebih kurang, nak relatekan dengan apa lining helmet tu, dia punya curvy helmet apa semua. So hasil dia tadi inilah dia. Tapi korang sabar, ni bukan hasil dia. Ni tak siap lagi. Takut nanti korang kecam terus kan? Jangan tuduh mau mulu. So nanti dia akan mold lah benda ni. Dia akan fiberkan benda ni. Lebih kurang lah macam tu. Kita apa ni macam mana? Oh ni mold. Fiber dalam dia guys. Okay, aku pun tak tahu. Aku baru tahu ni. So dia akan masukkan fiber dalam ni lah apa semua. Okay. So seronok sebenarnya. Lalui proses-proses ni. Aku seronok lah sebab aku tengok je kan. Yang buat tu yang barai. Okay. So macam kau tengok dekat belakang ni sekarang ni. Si Am tengah dalam proses apa ni? Proses untuk membancuh, untuk memfiberkan diri. Tak ada kira nak bancuh fiber. Macam tu lah lebih kurang. So dia punya antara dia punya apa? Apa yang panggil? Hardener. Apa benda yang kau pakai untuk ni? Hardener. Oh, dia pakai hardener. Sekarang ni dia tengah kacau hardener apa semua. Lepas tu macam tengok ni lah. Ni apa? Fiber. Ni lah fiber tu guys. Ni aku first time ni tengok fiber ni. Nampak ni gila kan. Tu apa lagi eh? Apa lagi yang kau pakai selain tu? Fiber. Fiber lah. Itu je lah. So nanti dia akan kacau-kacau apa semua. Yo. Tunggu je lah. Dia kacau-kacau nanti. Tak apa, kita tak kacau dia dulu. Kira dia sapu dalam ni lu. So nanti lepas hardener ni, kau sapu hardener, lepas tu nanti dia buat apa? Kat dalam dia? Dia letak lah kat ni. Oh, lepas tu letak je fiber dalam tu. Am dah start sikit-sikit proses untuk menampal fiber tu. Tampal halus-halus untuk first base. Tapi kalau buat efek bulu-bulu ni pun style juga ni. Bulu-bulu, lepas tu letak sparkle-sparkle yang mengelik-gelik-gelik pun kan. Sekejap, kau tak kata lah tangan? Tak. Baru silau orang kat belakang. So dia salut lagi dengan hardener. Tak berat kan nanti? Nanti tercongek tu akunya kepala nanti ni. Ya, ni buat betul. Okay, tu macam kau tengok tu. Salut lagi, salut jangan tak salut. So nanti kita update lagi lah untuk proses DIY spoiler laser sumpahan. Ciao. Okay guys, so macam kau tengok sekarang ni dah gelap lah dan dah rintik dah agak sikit, tapi nasib baik tadi Am sempat habiskan fiber apa semua. Kalau ikut macam Abah Is cakap tadi, kalau hardener tu salah, macam mana Abah Is? Salah letak? Salah tekan eh? Habis. Kalau kata kau tak buat cantik lah, tak ikut cara yang sepatutnya, dia punya lama tu nak keringkan tu memang lama lah. Kita azab kan nak tunggu. Tapi so aku harap korang boleh nantikan untuk next update. Sebab untuk next video mungkin aku akan update bila dia dah kering nanti, nak kena gosok, kita trim sikit apa yang patut. Lepas tu mungkin nak, tak tahu, aku tak sure, aku tak pasti. Aku cakap nak kena simen, aku tak tahu simen apa sikit. Dan bila lepas tu kita akan try tampal, nak tengok macam mana dia nak connectkan dengan helmet tu tadi. Okay, so jangan lupa untuk subscribe, like and share guys. Nantikan untuk next update on Subaru 92 YouTube channel. Ciao.